Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin maka akan diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Adapun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir maka sudah dibalas di dunia, sehingga tatkala mereka sudah meninggal dunia masuk ke negeri akhirat maka tidak ada lagi kebaikan mereka yang perlu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, innallaha la yatlimu mu'minan hasanatan. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi kebaikan seorang mukmin. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Kebaikannya akan diberikan di dunia, demikian juga akan diberikan balasannya di akhirat. Wa ammal kafiru, adapun orang-orang kafir, fayuta'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya. Maka mereka diberikan makan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang mereka lakukan untuk Allah di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga apabila orang-orang kafir mereka sudah memasuki negeri akhirat, mereka sudah meninggal dunia, lam takun lahu hasanatun yujza biha, maka tidak ada lagi kebaikan yang perlu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan Allah mensikapi kebaikan seorang mukmin dengan fadilnya, dengan anugerahnya, dengan keutamaannya. Adapun kebaikan orang-orang kafir Allah sikapi dengan keadilannya. Maka seorang mukmin tatkala dia beramal soleh, tatkala dia melakukan berbagai amal kebaikan, maka kebaikannya dibalas di dunia dan di akhirat. Adapun kebaikan orang kafir, maka Allah berikan balasannya di dunia, sehingga tidak ada lagi alasan orang-orang kafir dia berhujah di hadapan Allah, dia sudah melakukan kebaikan, kenapa tidak diberikan balasannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam khutbah Jumat kali ini, kita akan sebutkan beberapa faedah atau keutamaan seorang mukmin yang dia beramal soleh, seorang mukmin yang dia melakukan berbagai kebaikan di dunia, balasan yang Allah siapkan bagi mereka. Yang pertama, bahwasanya amal soleh merupakan sebab kebahagiaan bagi seorang mukmin. Apabila kita menginginkan kebahagiaan hidup, kenyamanan, ketentraman hidup di dunia, maka hendaknya kita rajin-rajin beramal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia seorang mukmin, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah diantara para ulama menafsirkan dengan as-sa'adah. Abdullah bin Abbas menafsirkan hayatan thayyibah dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Maka ini dalil yang menunjukkan semakin seorang mukmin dia rajin beramal soleh, melakukan kebaikan, Allah akan berikan kebahagiaan ke dalam hatinya di dunia. Adapun di akhirat, walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan terhadap kebaikan yang mereka lakukan dengan balasan yang lebih baik lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mensikapi kebaikan seorang mukmin dengan al-fadl, dengan anugerahnya, dibalas di dunia, demikian juga di akhirat Allah berikan balasan yang terbaik bagi mereka. Kemudian amal soleh merupakan sebab seorang akan dihapuskan dosa-dosanya. Dosa kita banyak, diantara sebab untuk menggugurkan dosa selain bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihat lanukaffiru anhum sayyiatihim walanajziyannahum ahsanalladzi makanu ya'malun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanukaffiru anhum sayyiatihim, sungguh kami akan gugurkan, kami akan hapuskan dosa-dosa mereka. Walanajziyannahum, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik dari apa yang mereka amalkan. Oleh karena itu ayat ini dalil bahwasanya amal soleh bisa menghapuskan dosa. Demikian juga Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Demikian juga ayat ini dalil bahwasanya Allah akan berikan balasan terbaik bagi amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan satu kebaikan minimal akan dibalas 10 kali. Oleh karena itu Allah katakan di surah Al-An'am, man jaa'a bil hasanati falahu asru amthaliha. Siapa yang mengerjakan al-hasanah, satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Maka minimal kebaikan yang kita lakukan, Allah akan berikan balasan 10 kali lipat. Maka ini al-fadl, anugerah, keutamaan yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Kemudian di antara keistimewaan amal soleh yang lain, apabila seorang dia rajin beramal soleh, rajin melakukan kebaikan, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Maka di antara sebab meraih keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat apabila seorang dia beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Adapun orang-orang yang dia bertobat, beriman dan beramal soleh, fa asa ay yakuna minal muflihin, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang muflih, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan ini suatu keniscayaan tatkala seorang dia bertobat kepada Allah dari berbagai kemaksiatan, kesyirikan dan dosa-dosa dia, kemudian dia beriman dan keimanannya membuahkan amal soleh, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka apabila kita menginginkan keberuntungan di dunia ataupun di akhirat, maka hendaknya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengisi umur kita, waktu kita dengan berbagai amal soleh. Kemudian di antara keistimewaan amal soleh yang lain, amal soleh inilah yang akan menjadikan seorang dia mendapatkan hidayah. Amal soleh inilah yang akan menjadikan seorang dia akan dimudahkan menuju ke jalan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayahdihim rabbuhum biimanihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah disebabkan karena keimanan mereka. Maka tatkala seorang dia rajin beramal soleh, Allah akan berikan kepadanya petunjuk, Allah akan berikan kepadanya hidayah, dia akan dimudahkan melakukan kebaikan. Maka ini keutamaan yang besar. Maka boleh jadi seorang kenapa dia terluput dari berbagai kebaikan,
karena asalnya dia malas untuk beramal, karena asalnya dia malas untuk melakukan kebaikan, sehingga dia jauh dari berbagai hidayah, dia jauh, dia malas untuk melakukan berbagai amal soleh. Demikian juga amal soleh akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang dia melakukan kewajiban, kemudian dia tambah dengan berbagai amal-amal nafilah, amal-amal yang sunnah, maka ini akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis ilahi atau hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu ibadah yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu 'alayhi, dibandingkan ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ukibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta ukibbahu, hingga aku mencintainya. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan tatkala seorang muslim dia melakukan kewajiban, kemudian dia tambah dengan berbagai amalan soleh, amal-amal yang nafilah, maka ini diantara sebab mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan apabila seorang dia beramal soleh, maka orang tersebut akan mendapatkan kecintaan manusia, maka Allah akan jadikan hati-hati manusia cinta kepadanya. Allah sebutkan di surah Maryam, innal ladhina amanu wa amilu salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan hati-hati orang beriman wuddan, cinta kepadanya. Maka semakin seorang dia rajin beramal soleh, dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ja'alu lahumur rahman wuddan, maka Allah akan jadikan, Allah yang maha penyayang akan jadikan hati-hati manusia cinta kepadanya. Demikian juga amal soleh merupakan sebab dikabulkannya doa seseorang. Apabila kita menginginkan doa kita Allah kabulkan, maka hendaknya kita rajin beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa orang yang beriman dan beramal soleh, wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan tambahkan anugerahnya kepada mereka. Maka tatkala seorang dia rajin beramal soleh, maka potensi atau peluang besar doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan dalam khutbah Jumat kali ini, amal soleh adalah teman yang terbaik. Maka orang-orang yang kita cintai, anak, istri, orang tua, meskipun mereka dekat dengan kita di dunia, akan tapi mereka tidak akan ikut bersama kita tatkala kita meninggal dunia. Beda halnya dengan amal soleh. Amal soleh akan menemani seseorang dalam kesendiriannya, bahkan akan menemani seseorang tatkala dia sudah meninggal dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim beliau mengatakan, yatba'ul mayyita thalathatun, apabila orang meninggal dunia akan diikuti oleh tiga hal, fayarji uthnani wa yabqa ma'ahu wahidun, yang dua akan pulang, yang dua akan kembali, dan yang akan tetap bersama mayit hanya satu. Fayatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maka kalau orang meninggal dunia akan diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, demikian juga amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya akan kembali, wa yabqa amaluhu,
dan yang akan tetap bersama mayit adalah amalannya. Maka teman terbaik bagi kita kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh kita. Maka hendaknya kita benar-benar memiliki perhatian akan hal ini apabila kita menginginkan teman yang terbaik dan berbagai keutamaan yang lain. Hendaknya kita isi sisa umur kita di dunia dengan melakukan berbagai kebaikan, dengan melakukan berbagai amal soleh, dan amal soleh tersebut akan menemani kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, dimudahkan kita untuk melakukan berbagai amal soleh di sisa umur yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.